Bantu kami subscribe, aktifkan tombol loncengnya, dan selamat menonton teman-teman semuanya. Jangan di-skip ya. Apakah kucing Anda kucing kampung? Nah, walaupun kucing kampung, kalau kita merawat dan memelihara mereka dengan baik, maka kucing kita itu akan terlihat menggemaskan dan lucu seperti dengan kucing ras. Walaupun kucing Anda kucing kampung, jika mereka dirawat dengan lebih baik, maka kucing kampung juga itu akan kelihatan menggemaskan. Nah, berikut ini ada 5 alasan mengapa kucing kampung itu bisa membuat gemas jika kita pelihara dengan baik, dan itu bisa membuat manusia juga itu membuat kehidupan mereka menyenangkan. Disimak informasi ini dengan lebih jelas dan akurat. Kucing kampung atau sebutan lainnya adalah kucing Mogi adalah jenis kucing yang amat mudah kita temui di sekitar tempat tinggal kita. Keberadaannya yang familiar memberikan kesan bahwa kucing ini tak istimewa. Bahkan mereka sering mendapat perlakuan yang tidak adil dibandingkan dengan kucing ras. Namun Anda perlu mengetahui bahwa jenis kucing Mogi justru memiliki umur yang lebih panjang dibandingkan dengan ras kucing lainnya. Nah, kucing Mogi juga memiliki ketahanan tubuh yang jauh lebih baik dan lebih tahan banting. Nah, alasan sederhana ini yang mungkin bisa menjadi pertimbangan bagi Anda yang baru ingin memelihara kucing. Terus, yang kedua yang membuat kucing kampung itu pantas untuk dipelihara, yang pertama itu yang jelasnya gratis dalam biaya adopsi. Alasan memelihara kucing kampung selanjutnya adalah gratis biaya adopsi. Nah, untuk mengadopsi ras kucing tertentu kita memerlukan biaya yang tidak sedikit. Namun jika Anda ingin mengadopsi kucing kampung di sekitar tempat tinggal, hanya perlu menyiapkan makanan dan litter box. Dengan begitu, kucing dengan sendirinya sering berkunjung ke rumah, bahkan menjadikan rumah Anda sebagai rumah mereka. Alasan yang kedua yaitu dengan memelihara kucing kampung, kalian bisa mengurangi kucing yang terlantar. Nah, Anda pasti sering menemukan kucing di jalanan yang nasibnya kurang beruntung. Kucing kerap kesulitan mencari makanan dan sering diperlakukan kasar oleh manusia karena dianggap mengganggu atau hama. Belum lagi anggapan bahwa kucing kampung tidak menggemaskan layaknya ras kucing lainnya. Saat Anda mengadopsi mereka, artinya Anda ikut ambil bagian dalam menolong kehidupan kucing tersebut. Nah, selain itu, Anda juga bisa mengurangi populasi kucing kampung yang berlebihan dengan membantu mereka sterilisasi pada si kucing. Apalagi jika mengadopsi anak kucing yang ditinggal ibunya, Anda memberikan kesempatan bagi kucing untuk mendapatkan hidup yang lebih baik. Layaknya ini juga jika dipelihara dengan bagus, maka kucing itu akan lebih menarik dan menggemaskan, bahkan lucu juga loh teman-teman. Nah, perawatan mudah. Jika kita merawat kucing kampung, jelas lebih mudah, tidak ribet dibandingkan dengan memelihara kucing ras. Kucing kampung atau Mogi adalah kucing yang lebih tahan banting. Itu sebabnya alasan kita mengapa perawatannya jauh lebih mudah, karena mereka sudah terbiasa hidup di jalanan di mana lingkungannya keras.
secara alami mereka tidak memiliki kelainan khusus pada tubuhnya, jadi cenderung mereka lebih sehat. Namun jika Anda memelihara kucing kampung, Anda tetap wajib memberikan vaksin dan membawanya ke dokter hewan ketika sakit. Selain itu, kucing kampung memiliki bulu yang pendek sehingga tidak perlu sering memandikan atau menyisir bulunya. Nah, tingkah lucu dan menggemaskan. Kucing kampung juga bisa tingkahnya lucu dan menggemaskan. Umumnya, orang memelihara kucing itu karena tingkahnya yang lucu dan menggemaskan. Nah, tidak hanya kucing ras, kucing kampung juga bisa membuat kita senang atau happy dalam memeliharanya, teman-teman. Dia bisa menghilangkan stres pada manusia jika kucing kita rawat dengan baik. Dan yang terakhir, bisa menambah teman kucing kalian di rumah. Nah, ini kucing kampung yang sebenarnya kucing singgah, tapi karena kami sering memberi makan dia, akhirnya dia betah di rumah ini. Bantu kami di dalam subscribe supaya channel ini bisa berkembang dan channel ini bisa membantu kehidupan dari kucing-kucing jalanan dan kucing singgah. Terima kasih teman-teman semuanya. Bye-bye.